Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 18 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu untuk meminta berkat tuntunanmu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah, semoga apa yang kami dengarkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kami yang datang kepada-Mu, Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Ester, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Ester, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi, Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin. Firman Tuhan. Pada renungan harian Toraya, PPS Gereja Toraja memberi judul Senjata Makan Tuan. Pernahkah kita mendengar pepatah yang berkata senjata makan tuan? Pepatah itu berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi ternyata berbalik mengenai diri sendiri.
pepatah ini bisa menggambarkan kehidupan dan rencana Haman dalam kitab Esther. Haman adalah kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasuerus. Ia memiliki peran dan gelar yang cukup bagus, serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Namun ternyata, kedudukan Haman malah disalahgunakan. Ia ingin agar Mordekai berlutut dan sujud kepadanya, tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu. Akibat penolakan Mordekai, maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai seorang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Esther. Di balik sukacita karena perjamuan yang diadakan oleh Esther, ternyata Esther telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Esther mengambil langkah yang berisiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Esther membongkar kejahatan Haman di depan raja, sehingga tiang yang disiapkan Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menyulahkan Haman. Dari kisah Haman yang berakhir tragis, kita belajar bahwa orang yang berkanjang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Esther dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Hiduplah berdamai dengan semua orang tanpa harus menyingkirkan orang lain karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan kita akan melanjutkan aktivitas kita, maka sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, berkatilah semoga apa yang sudah kami dengarkan dan kami baca bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.